kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan barang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat. Ingat hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, satu kaki kalian tuh di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban. Kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang gak bisa dihilangkan sampai sekarang. Yang saya hadapi ini, kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas, terhadap masyarakat, atau terhadap calon pelaku itu. Ini diukur betul. Setelah diukur baru tindakan apa yang saya akan lakukan. Jadi dimanapun, pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana di depan matanya akan terjadi atau telah terjadi, ukur diri ya. Saya harus tindak segera langsung di tempat dengan kekuatan ada pada saya setelah diukur-ukur, atau saya harus melaporkan minta bantuan, atau saya harus melaporkan mohon petunjuk harus diapakan ya. Kalau enggak tadi bisa jadi yang slogan pertama tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Dan saya pribadi melihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya. Tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi untuk membuat masyarakat tenang tentang apa yang terjadi. Akibatnya banyak spekulasi-spekulasi berita. Nah, inilah yang mengakibatkan di medsos terutama ramai sekali tentang spekulasi yang membuat rugi dari pihak kepolisian.